kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Oke, jadi ya. Ya, kembali lagi bersama kami di Yayat Motor Service Jati Baru Siak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar dapat video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Bengkel kami kedatangan motor Neo GT ya. Neo GT sama dia dengan Neo J. Motor injeksi. Ini penyakitnya tidak bisa hidup starternya. Ini tidak bisa hidup starter ya. Sangat starter tidak mau. Lampunya berkedip. Nah ini tidak mau hidup starter ya. Hanya bunyi cetek 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 cetek. Ini baterai bagus. Baterai bagus ya. Klakson kencang. Ini lampu indikator nyala. Biasanya itu tali kilometer ya. Oli. Oke, kita bongkar ya. Bongkar bagian dinamonya. Ini dinamonya yang bermasalah. Karena dia di starter bunyi cetek 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 ya. Dia arusnya masuk ke otomatis. Ke otomatis masuk dia. Oke, kita bongkar dinamonya. Ini dicopot dulu hawanya, dikendorin aja dari sebelah sana ya. Kita lepas baut yang dua ini ya. Kita lepas baut ini. Gitu aja. Kita lepas dinamonya. Ini kunci L ya. Dinamonya pakai kunci L. Lalu jel. Lalu jel dulu ya. Oke. Kita buka dulu. Satu lagi buat yang dalam ya, agak dalam dia, agak ya ribet dikit bagian dalamnya ya. Nah ini gak nampak pula. Nah, kalau agak payah kita lepas ini ya, agak payah biar agak terangkat lagi. Lepas buat ini. Mana sih ya? Apel lah, enggak apel. Apel lah lagi. Enggak. Enggak. Nah. Iya iya. Oh sih, nantang-nantang orang, ditantang enggak mau. Oke, kita buka dulu ini biar mudah kerjanya. Kalau tidak bisa dibuka pun tidak apa-apa ya sebenarnya. Ya. Langsung sini aja enggak apa-apa. Cuma lebih mudah cara kerja. Kita buka dulu ini.
kalau nggak bisa tak perlu dibuka. Wow, oh nggak bisa, di sini aja ya. Dan ini kasih tanda ya, kadang tandanya hilang biar nggak salah memasang magnet. Kita kasih tanda aja ini juga. Langsung aja kita buka ini. Ini kuncinya sangat kecil. Ketang aja ya. Ketang bisa. Arang-arangnya sebelah nggak ada ya, habis. Arang-arangnya habis. Sebelahnya ada tipis. Oke, kita ganti. Oh, arang-arangnya lebar ya. Oh, persamaannya dengan Jupiter, Vega, Vega ZR ya. Ini bisa ya. Pakai arang-arang Vega ZR atau Jupiter Jet. Oke, kita pasang. Ini sambung aja ya, karena nyorder ini agak-agak ribet. Kita sambung saja. Ini kita bersihkan, semprot ya, dibersihkan. Preskan ini. Ini jangan sampai ngepres kali ya. Kita gosok dikit, apanya, ke lantai ya, atau ke amplas. Usahakan jangan terlalu padat ya, setel agak lobok. Ini masih agak padat tadi, bawahnya kita gosok ke tepinya ya, pinggir sini ya. Ini kita udah gosok sebelah sini pinggirnya, harus dia harus mudah ya keluar masuknya ya. Seperti ini ya. Nah, ini enteng ya. Tadi macet tadi ya. Jangan sampai macet ya. Oke, kita pasang. Ini udah sore nih, bentar lagi maghrib nih. Mudah-mudahan selesai sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib mudah-mudahan selesai. Ini kita lepas saja atau kita lapisin seperti ini nggak apa-apa ya. Seperti ini ya, kita pukul ininya biar ngepres ya, seperti ini ya. Ini ngepres. Ini masukkan, harus padat ya. Ini harus renggang ya, jangan sampai tidak renggang. Harus renggang, jangan nempel ke body. Ini yang positifnya. Seperti ini aja ya, pasangnya ya. Nah, ini padat juga ya. Ini nggak bisa ya, kalau dipasang kayak gini nggak bisa. Kita kurangi pakai amplas. Kurangi dikit ya, atas sama tepi, bawahnya sama tepinya kita kurangi. Kita amplas ininya, seperti amplasnya ya. Tepinya juga, dikit-dikit aja ya. Kurangi dikit lagi nih. Tes dulu. Kebanyakan masih kurang ya, dikit lagi ya, masih padat ya.
nggak terlalu padat jalannya, itu tidak tahan lama arang-arangnya ya. Tidak tahan lama. Kita setel, usahakan seringan apanya ya masuknya. Harus mudah gerak seperti ini ya. Oke, kita pasang ya. Ini tekuk sini ya. Tekukan dulu sini. Apalagi biar tidak apa lagi. Biar dia diam ya, enggak berubah ke luar lagi ya. Ya, udah terpasang ya. Ini lepas. Ini jauhkan dari besi, dari bodinya yang positif. Ini tadi ditekuk ya, per ini ya. Kabelnya kita tekuk tadi. Kita balikkan kabelnya ya. Biar dia bisa gerak, bisa bebas seperti ini ya. Bebaskan lagi. Oke, tinggal pasang ini ya. Ini kasih oli dulu ya, biar dia suaranya halus saat di starter. Kalau ini kering suaranya kasar. Atas sedikit aja ya. Oke, ini ya, kita buang lagi. Kita tadi cari apa ini, masih ada kopinya ya, kopi di sini ada kopi, kita pasang ini ya. Ini ada topnya ya. Kalau terbalik masang dinamo nih, yang topnya diputar sana, nanti dia tidak bisa gigit starternya ya. Dia los terus, starternya bisa hidup, cuma tidak mau ngangkat putaran mesinnya, nggak keangkat ya, nggak nyangkut untuk mutar mesinnya. Oke, kita kencangi. Udah siap ya. Udah, kalau diputar gini udah enteng, udah bisa nih ya. Oke, kita pasang. Gak usah lama-lama lagi. Kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Oke, jadi ya. Oke, tinggal pasang kap-kapnya.
udah jadi ya. Motornya udah jadi yang ganti arang-arang tadi. Oke, sip. Sampai di sini dulu video kali ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan video-video yang lainnya ya. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan tonton terus video kami ya. Oke, makasih banyak. Sip.